khususnya kalau sebenarnya nggak ada ya, cuman Mas Herman itu waktu kita nyantri sama-sama di Giri Kusumo Demak, dia 2 bulan lalu sempat bilang bahwa dia mimpinya kegigit ular, terus habis itu mimpinya meninggal. Tapi kita sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai keluarga menyemangati lah, menepis bahwa ya mudah-mudahan jadi doa panjang umur. Nah, kalau misalnya dari tanggapan sendiri tuh pada saat beliau cerita mimpi di patah ular, mimpi meninggal, tanggapan dari Mas sendiri dan teman-teman? Ya, kita menyemangati beliau, mudah-mudahan ini jadi doa panjang umur. Tapi ternyata kenyataannya beda. Tapi ada virus-virus lain nggak sih? Nggak ada virus. Nah, berarti kalau soal panggung di sana itu emang udah dari jauh-jauh hari ya, atau dadakan gitu? Iya, jauh-jauh hari. Jadi menurut infonya, manggung di Tanjung Lesung ini dijadikan sekaligus gathering mereka juga lah. Jadi kayak Ivan itu mengajak kembarannya, ngajak keluarganya, ngajak adiknya, yang ngajak keluarga besarnya. Kayak Mas Andi ngajak istri dan anak-anaknya. Terus yang lain juga beberapa ngajak keluarganya. Jadi kayak semacam liburan keluarga lah, karena memang tempat wisata kan. Dan memang ada rencana mau surprise-in Mbak Dilan di sana, karena pas ulang tahun juga. Nah, terus kan, kan harusnya elemen. Masuk.